بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur berkat taufik dan izin Allah kita masih lagi diberi peluang untuk menerima santapan rohani santapan jiwa. Dengan subjek tafsir Al-Quranul Karim di bawah tajuk. Tuntutan agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat Quran menuntut Ayat Quran memerintahkan agar kita semua taat pada Allah dan Rasul, dan sebagai ganjarannya, bila kita dalam hidup ini taat Allah, taat Rasul, kita akan selamat. Selain di dunia, juga dua alam berikutnya: alam barzakh dan alam akhirat. Di alam kubur, kita bakal dapat nikmat; di alam akhirat, kita bakal mendapat syurga. Koncinya, ketika di alam yang ketiga ini, alam dunia. kita mesti taat Allah dan taat Rasul. Ini ayatnya. Kita akan tafsirkan ayat 80 hingga ayat 83 dari surat An-Nisa yang menyebut perkara ini. Barangkali selama ini kita telah baca pun berkali-kali. Malah berkali-kali khatam Quran karena kita tak tahu makna dan tafsiran ayat membuat hati tidak tergugah untuk taat Allah dan taat Rasul. Insya Allah berdasarkan ceramah pagi ini khas membahas tiga ayat saja tak banyak tiga ayat saja. Membuat kita yakin siyakin yakinnya, bahwa kita telah diperintahkan oleh Allah sendiri agar taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat keberkatan kita baca satu ayat saja dulu. هيت ايات 80 سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا artinya Barang siapa yang mentaati rasul Allah cakap Siapa dari kalangan umat akhir zaman ini mentaati rasul yakni rasul akhir zaman bernama Muhammad bin Abdullah Siapa yang mentaati rasul Sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maknanya tidak mau taat kepada Rasul, maka Kami, kata Allah, tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Oke, okay. itu baru terjemah harfiah nanti kita akan tafsirkan apa maknanya Pak Ustaz apa dia terjemah maknawiah atau tafsirannya sebentar lagi sebelum itu bagus juga kalau Ustaz buat mukaddimah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang Ustadz baca tadi, "Apa yang Allah ingin tegaskan, kewajiban kita mematuhi Allah dan rasul, mematuhi Allah itu nomor satu." bukan mematuhi ibu bapa. Yang kedua kita wajib patuhi setelah Allah adalah Rasulnya. Ibu bapa itu setelah itu. Malah menurut urutan ayat 59 An-Nisa, Allah Rasul Ulil Amri, Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Allah ati wa atiur rasul wa ulil amri minkum Ada tiga pihak yang wajib kita taati berdasarkan ayat 59 An-Nisa Pertama Allah, yang kedua Rasul, Yang ketiga, ulil amri. Sebab bunyi ayat, Ati'u Allah, ta'atlah Allah. Diikuti, wa ati'u Rasul, ta'atlah Rasul. Diikuti, wa ulil amri minkum, pemimpin kamu. Dan pemimpin ini terbagi dua. Ada umara, pemimpin Yang bersifat keduniaan, dan yang kedua, ulil amri adalah ulama pemimpin keagamaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang ustaz ingin sebutkan di sini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat tersebut. Siapa mentaati rasul itu bermakna dia mentaati Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Man yuti'ir <Syukur> rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul itu bermakna dia mentaati Allah. Bila ditanya, "Mengapa, Pak Ustaz?" ini jawabannya. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah maknanya utusan Allah. Sesiapa yang dijadikan sebagai utusan E utus B kepada C, bila C patuhi B, automatically bermakna C mentaati E. Allah utus rasul untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat si. Oleh sebab itu si yaitu umat kita semua bila patuhi b utusan resmi daripada Allah automatically bermakna kita mematuhi e yang mengutus b itu maksudnya Demikian sebaliknya apabila kita bangkang B, C kita sebagai umat bangkang B iaitu Nabi Muhammad, Rasul, utusan resmi daripada Allah itu juga membawa makna kita telah membangkang Allah. Kita telah durhaka kepada A. Sebabnya dalam ilmu akidah. Kita masuk bab akidah. Apa kata ulama akidah? Allah beza dengan Rasul. Yes. Hak Allah beza dengan hak Rasul. Hak Allah kita tak boleh bagi kepada Rasul. Kapa dia hak Allah? Ibadat. Beribadat mesti hanya kepada Allah. Berdoa, memohon, meminta. Mesti kepada Allah. Sebab memohon, meminta, berdoa adalah ibadat. Sebabnya Allah sebut dalam surat Al-Fatihah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat, Ya Allah, dan hanya kepada engkau kami meminta, memohon, berdoa. Oleh sebab itu, apabila hak Allah kita bagi pada Nabi Muhammad, boleh bawa syirik. Apa sebab ibadat berdoa dan doa itu adalah ibadat, dia hak Allah. Itu sebabnya zikir yang paling afdal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita tidak boleh beribadat kecuali hanya kepada Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. Lain halnya kalau Baginda masih hidup. Tolong doakan kami, ya Rasulullah, agar mendapat husnul khatimah. Sebagaimana sejarah Ukasha minta agar Nabi doakan agar beliau menjadi salah seorang daripada 70 ribu umat Muhammad yang masuk syurga tanpa dihisap. Itu boleh. Sebab baginda ketika itu masih hidup. Tapi setelah baginda wafat, no. Kita dah jelaskan beberapa hari yang lalu. <tuh> lalu pergi ke Madinah, kita datang ke kuburan Nabi, lalu minta pada Nabi, padahal baginda sudah wafat. Tak boleh. Dia boleh membawa kepada syirik. sebab ayat 64 dari surat An-Nisa itu berlaku ketika nabi masih hidup sahabat yang banyak buat dosa lalu mendatangi rasul mohon agar rasul tolong minta pada Allah agar Allah ampun dosa-dosa mereka rasul pun berdoa yes yang itu boleh tapi setelah baginda wafat no oke okay kita tadi sedang memperkatakan hak Allah lain, hak Rasul lain, terutama dalam bab ibadah. Tetapi kata ulama akidah, kecuali satu hak saja, sama antara hak Allah dengan hak Rasul. Hak apakah itu? Hak itulah yang dipanggil dengan hakut ta'ah hak ketaatan. Sebabnya pada ayat 59 An-Nisa Allah sebut atiu di depan Allah. Maknanya taatilah Allah. Diulang sekali lagi atiu di hadapan Rasul wa Rasul. Maknanya taat pada Allah dan taat pada Rasul. exactly sama bila kita taat rasul itu bermakna kita taat Allah bila kita bangkang rasul itu berarti kita bangkang Allah sebab Nabi Muhammad bergelar Rasulullah utusan Allah Sebabnya Allah berfirman pada ayat 29 Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbik. Faman sha'afal yu'min. Waman sha'afal yakfur. Katakan, "Hei Muhammad, kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, silakan kafir. Nabi tidak paksa. Cuma kita, apabila bangkang ajaran rasul sama dengan kita, bangkang ajaran Allah." Bila kita taat kepada rasul itu bermakna kita taat pada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Ustaz sebut perkara ini perlahan-perlahan. Slowly. Supaya semua kita tahu bahwa selama ini tanpa kita sadari sifat fanatik dan asuk kepada tuan guru terlalu terikat dengan warisan nenek moyang cara beribadat cara kepercayaan padahal itu nyata-nyata bercanggah dengan ayat Quran dan sunnah Nabi sebenarnya kita telah tersalah Sebenarnya, kita telah, telah tersalah langkah. Berapa banyak orang-orang awam, masyarakat yang ditegur cara berakidah, tak boleh itu boleh bawa syirik. Allah cakap ini tak boleh, itu boleh bawa khurafat. Hadis Nabi sebut ini ditolak, ditolak itu bermakna. Orang tersebut telah menolak ajaran Allah yang dibawa oleh rasul. Karena apa? Sifat atau sikap yang terlalu fanatik dan ta'assub taklid buta kepada tuan guru, taklid buta kepada warisan nenek moyang. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan agama tuan guru. No, no. Asas Islam, Quran dan Sunnah. Quran kata-kata Allah, Sunnah kata-kata Nabi. Jadi setelah kita tahu hak Allah berbeza dengan hak Rasul, kecuali satu hak saja, yaitu hak ah, ketaatan. Nah, setelah kita faham, baru apa sambungannya? Wa man tawalla, arsalna alaihim Barang siapa yang berpaling daripada mentaatimu, hai hey Muhammad, tidak mau taat padamu, maka kami tidak mengutusmu, hai hey Muhammad, untuk memelihara mereka. Jangan paksa, hey Muhammad. Mereka yang mau ikut, mereka akan selamat. Mereka yang tak mau ikut engkau, hey Muhammad, jangan paksa. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Engkau bukan pemelihara mereka. Begitulah pendakwah-pendakwah, alim ulama, penerus, tugas nabi. Ustaz, sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan ini. Akan tidur, baca ini, bangun tidur, baca ini, Tidak masuk tandas, baca doa ini, keluar tandas, baca doa ini. Dua pertiga malam akhir lakukan qiyamul lail Ustaz tidak perlu telepon kepada semua jemaah jam 4 pagi telepon satu-satu eh dah bangun belum sekarang masanya untuk salat tahajud witir Kamu baca tak doa sebelum masuk tandas. C, kamu dah baca belum ayat-ayat tertentu dan doa-doa sebelum kamu tidur. D, kamu dah baca belum doa bangun tidur. I, kamu baca belum doa keluar rumah. Nah, impossible, ustaz. Mengajar saja, buatlah masing-masing, ustaz. Bukan pemelihara para jemaah yang sekian banyak, macam itu maksudnya nabi, maksudnya Allah. Engkau, hei Muhammad, kami utus, bukan untuk menjaga mereka, bukan. Sehingga kamu perlu cek satu di antara satu-satu di antara mereka. No, no, no. Tugasmu menyampaikan saja. Wa ma arsalnaka illa alamin. Tugasmu menyampaikan saja. Kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Dah faham? Tuh dia. Tugas pendakwah sama dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus tugas nabi. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat 29 Al-Kahfi. Katakan hai hey Muhammad kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir silakan kafir. Kalau Nabi Muhammad saja kata Allah bukan penjaga umat. Apalagi lah pendakwah-pendakwah. Tugas mereka menyampaikan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah Ayat ini mengandungi peringatan atau warning daripada Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia bahwa siapa yang tidak mentaati rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna dia tidak mentaati Allah Ni Ustaz ingin ingatkan kepada golongan anti hadis yang paling utama golongan liberal yang selalu mempertikaikan hadis-hadis nabi sebab pada hakikatnya arahan Rasulullah itulah sebenarnya arahan Allah keimanan seseorang tidak akan sempurna kalau dia tidak ikut bimbingan Rasulullah. Ustaz buat contoh. Dalam Al-Quran hanya menyebut akimus salat, dirikan salat. Cara salat itu diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibrail setelah beliau balik dari Isra' dan Mi'raj. Nabi tak tahu cara salat yang diwajibkan. Sehingga Jibrail demo peragakan qiyam takbiratul ihram apa yang patut dibaca rukuk Etidal, sujud duduk antara dua sujud sujud lagi berdiri lagi Begitulah seterusnya sampai salam. Selesai Jibril ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bagaimana cara salat yang Allah kehendaki? Lalu Nabi Muhammad panggil para sahabat sambil berkata sambil baginda memperagakan bagaimana salat yang diajar oleh Jibril dari takbir hingga salam. Setelah itu apa kata Nabi? Salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok tadi cara aku salat. Itu dia sebab muncul hadis itu. Nah hari ini kita tidak lihat Rasulullah salat. Baginda telah wafat. Tapi dalam kitab-kitab hadis lengkap. Dalam kitab-kitab fekah lengkap. Bab takbiratul ihram, bab qiyam, bab ruku, bab i'tidal, bab sujud, bab salam. Dengan hadis-hadis yang sahih di bawah. Di situ kita tahu, oh cara mengangkat tangan macam itu. Oh cara meletak tangan macam itu. Oh itu yang patut dibaca ketika qiyam. Oh rupanya baca surat Al-Fatihah itu rukun. Bukan cara kita melihat Rasulullah. Rasulullah telah wafat 1400 tahun yang lalu. Itu sebabnya kita perlu belajar hadis. Itu sebabnya siapa yang menolak hadis padahal hadis itu sahih. Bagaimana cara beribadat? Otomatis, dia menolak Allah. Dia membantah Allah, sebab Rasulullah diutus untuk membimbing umat manusia atas arahan Allah. "Allahu akbar!" Kalau dengan penerangan seperti ini masih tak faham juga. Barangkali orang tersebut. sudah ditakdirkan oleh Allah untuk disesatkan. Berbuih mulut ini cakap. Yang percaya-percaya, yang tak percaya tetap saja tak mau percaya. Karena fanatiknya dengan adat istiadat. Malah orang yang ingin membawa ayat Quran dan hadis Nabi pula dituduh sebagai sesat menyimpang dan disokong oleh pengikut-pengikutnya nasihat ustaz sebelum kedatangan malaikal maut sadarilah bahwa sikap itu sangat 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 salah sampai Ustaz ulang tiga kali sangat 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 salah. Ingat selalu taat Allah sama dengan mentaati taat Rasul sama dengan mentaati Allah. Menolak Rasul sama dengan menolak Allah. Sebelum terlambat bertobatlah. Tambah ilmu setiap hari. Ustaz Uday tak pernah serik, tak pernah bosan. Insya Allah tak pernah penat untuk menyampaikan perkara ini. Walau orang tuduh macam mana pun. Sebab yang menjadi matlamat kita, reda Allah. Kebahagiaan di alam barzakh dan di alam akhirat. Siapa yang mau ikut, silakan. Siapa yang mau menolak, silakan. Tak ada paksaan. Bermacam-macam istilah yang Ustaz telah gunakan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat di atas membantah keras dakwaan orang-orang munafik. Ini orang munafik ini bahwa mencintai dan mentaati Rasulullah Boleh membawa kepada syirik terhadap Allah. Itu sebabnya perlu kita baca. Sebab mengapa ayat di atas tadi turun? Siapa mentaati Rasul bermakna mentaati Allah. Rupanya ada sebabnya. Mengapa ayat di atas diturunkan? Ini asbabun nuzul. Muqatil meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba dengar apa kata Nabi. Man ata'ani ata ata Kata Nabi, siapa yang mencintai aku bermakna dia mencintai Allah. Siapa yang mentaati aku, kata Nabi, Itu bermakna dia mentaati Allah. Coba dengar apa kata orang-orang munafikin zaman itu. Kita bimbang. Kalau-kalau ada di antara kita yang juga bercakap macam kata-kata munafikin ini, apa dia? Alatas maona ilamayaku luhadar rajun. Hey, eh, para sahabatku sekalian, kamu tak dengarkah apa yang orang ini cakap? Maknanya Nabi Muhammad cakap, apa yang Nabi cakap? Siapa yang mencintai aku bermakna dia mencintai Allah. Siapa mentaati, patuh padaku bermakna dia patuh kepada Allah. Orang-orang munafik cuba mempengaruhi sahabat-sahabatnya yang lemah iman. Kamu tak dengarkah? Apa yang Muhammad cakap? Lakad qara fasy-syirkah faqad naha Allah faqad naha an na'buda ghairallah wa yuridu an natakhizahu rabban kama ittakhadhat an Isa. Muhammad telah berbuat syirik. Padahal dia larang kita menyembah selain Allah. Sekarang dia minta supaya dirinya disembah. Dia minta supaya kita jadikan dia sebagai tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa itu tuhan mereka. Nah, sekarang Muhammad cakap tak supaya bikin. Dia kata, "Jangan buat syirik." Jangan sembah selain daripada Allah. Nah, sekarang dia suruh sembah dirinya sendiri. Fa anzalallahu ayah. Lalu turunlah ayat di atas: "Siapa taat kepada Rasul?" Kata Allah, "Bermakna ia taat pada Allah." Siapa yang berpaling? Kami tidak utus engkau, hai hey Muhammad, untuk menjaga mereka. Cukup sampaikan saja. Nah, mengetahui mengapa ayat itu turun sangat mustahak. Berapa banyak hari ini orang yang menggelar ustaz-ustaz tertentu yang coba ingin menyampaikan sunnah Nabi dikatakan sebagai ajaran sesat. Kononnya ajarannya saja yang betul. Kita tak pernah mendakwa ajaran kita saja yang betul. Kita hanya menyampaikan. Kalau ada beberapa pendapat, kita sebut beberapa pendapat. Pilihlah mana yang kuat dalilnya. hakikat di atas dikuatkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Apa kata Nabi? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad Siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka dia mendapat petunjuk Barang siapa yang mengingkari Allah dan rasul Maka, dia tidak dapat memudaratkan sesiapa pun, melainkan mudarat itu menimpa dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mengingkari Allah dan Rasul, niscaya dia sesat. (Hadis Riwayat Muslim) Di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para, para pemirsa, bersyukur kita. dalam masa pandemik ini. PKP. COVID-19 dua tahun lebih ini. Kita berjumpa dengan majlis-majlis ilmu online seperti ini. Yang memberi kepahaman kepada kita yang selama ini barangkali kita tidak faham. bawat taat Allah taat Rasul itu ada syarat mutlak untuk bahagia setelah kita mati. Ini belum lagi Ustaz bawa ayat 48 surat Al Ahzab. Cuba dengar baik-baik. Rupanya dalam hidup ini kita tidak ada pilihan. No choice. Kecuali buat pilihan Allah dan pilihan Rasul saja. ايات 46 سوره الاحزاب ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut orang beriman laki-laki, juga tidak patut orang beriman wanita, Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka cari ketentuan hukum yang lain tak berhak. Kalau kita faham kaedah bahasa Arab, penafian seperti ini nih lebih keras daripada perintah atau larangan. Penafian Kalau larangan, jangan kamu langgar ketetapan Allah. Jangan kamu langgar ketetapan rasul. Itu larangan. Penafian: tidak wajar, tidak patut orang beriman laki-laki dan perempuan. Apabila Allah telah tetapkan ketentuan hukum, lalu dia cari ketetapan hukum yang lain. dalam kaedah ilmu balaga, larangan dalam bentuk penafian ini lebih keras. Walaupun dia menggunakan tidak patut, tidak wajar. Itu sebabnya kata Allah pada sambungan ayat, ayat 46, وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا الأحزاب أستاذ يريد أن يؤكد الحمد لله يمكنه مباشرة

Orang beriman laki-laki juga tidak patut orang beriman wanita apabila Allah telah tetapkan dan Rasul tetapkan satu-satu hukum lalu mereka pilih hukum yang lain. Allah kata tutup aurat bila berada di khalayak ramai. Rasul tetapkan aurat perempuan begini, aurat lelaki begini. Lalu kita ingin memilih untuk dedah aurat. Itu maknanya tidak patuh. Allah kata, Aqimus Salah. Nabi jelaskan salat yang lima waktu itu begini, 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 begini. Subuh dua rakaat, maghrib tiga rakaat, zuhur asar isya empat rakaat. Salat mesti diawali begini, 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 begini kalau kita buat suka-suka hati. Tak ikut cara rasul. Tidak berhak. Lalu apa kata sambungan ayat? Wa may wa rasulahu Siapa yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasul, Fakat dalla mubina, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Tengok ayat 36 surat Al-Ahzab. Itu sebabnya Ustaz punya istilah. Seseorang itu sesat. Tidak semestinya masuk ajaran sesat. masuk ajaran arkom ke masuk ajaran ayah pin ke masuk ajaran rasul melayu ke tak tak payah masuk ajaran tarikat sesat ke tak payah mengaku saja muslim muslimat mukmin mukminat tapi dalam hidup tak mau patuh dengan ketetapan Allah dan Rasul. Sesatlah itu. Ingat selalu ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Ini tidak menjelaskan ayat yang ke-80 tadi. Cukup panjang rasanya. Hampir 45 menit. Betapa perlunya kita taat Allah, taat Rasul. Bila dalam hidup ini mengaku saja Muslim-Muslimat tapi tak peduli dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Sesat. Hukum Allah tertera dalam Quran. Hukum Rasul tertera dalam hadis. Baca Quran bukan main bagus lagi. Makhrajnya, tajwidnya. Tapi tak faham. Hadis Nabi tidak dipelajari. Inilah rahasianya mengapa Ustadz tulis ke arah memahami Al-Quran dan al hadis Malah kita dah belajar sampai jilid empat sekarang ini. Ke arah memahami Al-Quran dan al hadis Sebab macam mana nak patuh bila tak faham. Entah maaf kalau Ustadz selalu berceloteh dalam hal ini. Sebab yang paham dia fahamlah. Yang tak paham tetap saja tak mau paham. Oke. Okay. Kita teruskan dengan ayat berikutnya ayat 81. Wa yaquluna ta'tun fa idza barazu min indaka bayat ta'ifatum minhum wairal ladzi taqul Ma anuhum, alallah, wa wa Dan mereka orang-orang munafik itu. Ini bahayanya orang munafik. Allahu akbar. Orang munafik ini hipokrit, cakap lain bikin lain. Allah sebut dalam Al-Quran, Innal munafikina Sesungguhnya tempat orang-orang munafik di akhirat nanti adalah di kerak neraka, yaitu neraka yang paling panas. Orang munafik mengaku Islam, tapi tak mau ikut ajaran Islam. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami adalah taat. Ad. Coba dengar. Dia cakap taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisi hey Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Mereka di belakang Nabi tak taat. Malah buat konspirasi, buat pakatan untuk mengenakan Nabi Muhammad. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. Mereka, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Begitu kata Nabi. Maaf, begitu kata Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ini dia cakap depan kita lain. Tapi di belakang kita lain. Itu maknanya munafik. Di depan lain, di belakang lain. Dan Allah kata, aku tahu. Oleh sebab itu ai hey Muhammad Berpalinglah kamu dari mereka. Jangan dekati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat nanti. Apa dia balasan untuk orang munafik? Bukan sekedar masuk neraka. Masuk neraka yang paling bawah yaitu kerak neraka. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Afala quran walau kana min Maka apakah mereka memperhatikan Al-Qur'an kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini. Melalui ayat ini Allah mencela sikap orang-orang kafir dan orang-orang munafik karena mereka tidak mengerti tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. dan tidak mau memahami, tidak mau tadabbur Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ayat Quran menyebut bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Malah syarat untuk menubuh Islam tak cukup. Hanya mengaku Allah yang wajib kita sembah. asyhadu Allah ilaha illallah belum menjadi muslim belum menjadi muslimat kalau tidak diikuti dengan syahadat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu sebabnya rukun Islam yang nomor satu yaitu mengucap dua kalimat syahadat bukan mengucap satu kalimat syahadat. Nah. Yahudi, Nasrani, mereka juga percaya kepada Allah. Tapi mereka tetap kafir karena mereka enggan mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tadabbur Al-Qur'an. Apa yang kita pelajari? Apa yang Ustaz bimbing selama bertahun-tahun ini? Bedah lima kitab dalam seminggu. Kadang-kadang bedah enam kitab dalam seminggu. Bedah tujuh kitab dalam seminggu. Semuanya menjurus ke arah memahami Quran dan Sunnah Nabi. Sama ada namanya Al-Asma'ul Hasna, sama ada namanya akidah, sama ada namanya ibadat, akhlak, sumber utamanya Quran dan Sunnah. Quran kalamullah, Sunnah kalamur Rasul. Beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu. yang suka mendengar ceramah Ustadz-Ustadz Sunnah. Ustadz juga beruntung Dengan nikmat COVID-19 ini, kita dapat bersua di alam maya, bukan hanya dari Semenanjung, Sabah, Sarawak, Indonesia, Australia, Amerika, London, Perancis, Arab Saudi. Ada jemaah-jemaah kita yang dengar dari Qatar, Abu Dhabi, sebab mereka. sendiri kontak ustaz secara personal syukur alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan kita diberi oleh Allah istiqamah konsisten sampai akhir hayat kita nah kita sampai ke ayat yang terakhir. Oh tadi rupanya second last. 80, 81, 82, sekarang 83. Kita baca dulu. Kemudian kita tafsirkan secara ringkas. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو, رد وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Lattaba'tumu syaitana illa qalila. Mengapa Allah sebut syaitan di sini? Coba dengar baik-baik. <tuh> Kalau dalam hidup ini kita tidak ikut Allah dan tidak ikut Rasul, maknanya kita sudah dalam kontrol syaitan dengar dulu terjemahan ayat. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Belum konform lagi, belum pasti lagi, mereka dah sebar-sebarkan. Sama ada berita yang baik atau yang menakutkan. Mereka sebar itu sifat orang munafik. Dan kalau mereka menyerahkannya, kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri, yaitu pemimpin yang sedang berkuasa. tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka yaitu rasul dan ulil amri itu. Ustaz ulang. Apabila datang kepada mereka suatu berita, mereka di sini orang munafik. Suatu berita sama ada keamanan atau ketakutan Mereka lalu menyebarkannya, menyiarkannya. Kalaulah mereka itu menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri, yaitu pemimpin yang memimpin mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, berita itu akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan Ulil Amri. Sambungan ayat. Kalau tidaklah karena kurnia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan. Kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Itu baru terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiah Pak Ustaz? Coba dengar baik-baik. Allah mengingkari. Sikap orang yang terburu-buru dalam segala sesuatu tanpa mendapat kepastian. Jangan terburu-buru menuduh orang, jangan terburu-buru menyebar sesuatu berita. Apakah dengan menyebarkan berita yang menggembirakan? Atau berita yang menakutkan, padahal berita tersebut belum pasti kebenarannya. Jangan Islam larang, termasuklah berita yang menyenangkan. Siapa baca selawat ini? Sekian kali dia garanti masuk syurga. Barang siapa yang membaca zikir ini, dia tidak akan dijilat oleh api neraka. Belum lagi dapat kepastian kesahihan. Hadis tersebut kita dah sebar, termasuk ke dalam orang munafik. Allah yang sembuh Atau berita yang menakutkan. Siapa yang buat begini, dia akan masuk neraka. Siapa buat begini, dia akan disiksa. Sama. Sama ada berita itu menggembirakan. Sama ada berita itu menakutkan jangan disebar. Itu sebabnya kata Allah, kalaulah mereka yang mendengar berita itu tanya pada rasul atau ulil amri, pemimpin mereka, itu kan lebih baik sehingga mereka mendapat suatu kepastian. Nah, dalam konteks kita hari ini bila dapat WhatsApp posting melalui Telegram ke, WhatsApp ke, jangan lekas share. Jangan lekas forward kepada grup-grup. Sama ada berita yang menggembirakan tentang fadilat sesuatu amalan atau siksaan. Jangan lekas forward. Tanya, kita kan banyak ustaz. Tak cukup satu ustadz, dua ustadz, tiga ustadz. Cari dalil-dalilnya, Pak Ustadz. Macam nanti ada pertanyaan, Pak Ustadz. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat. ialah orang yang apabila lalu di masjid, lalu dia tidak salat dua rakaat ah. Dan yang kedua, dia tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal sahaja. Timbul pertanyaan. Apakah itu bermakna, Pak Ustaz, bila kita lalu mana-mana masjid dalam perjalanan kita? Kita mesti singgah ke? Itu dia. Itu dia orang bijak. Nanti, ustaz akan jawab. Dia tanya, "Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ustaz telah jawab sebelum ini, bila kita ragu, jangan kita langsung forward, sebab Nabi Muhammad SAW menggambarkan berdosanya seseorang." dia langsung cakap setiap apa yang dia dengar. Ini hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadziban ay sami'a. Rawahu Muslim. Sudah memadailah, sudah cukuplah seseorang itu digolong pendusta jika ia menceritakan segala apa yang dia dengar dengar cakap, dengar cakap. Dia tak konfirmkan dulu. Apa yang dia dengar itu betul ke atau tidak ke tak tahu. Ada jenis manusia seperti itu. Jangan-jangan ada di antara anda yang punya sifat seperti itu. Tolong hentikan. Atau dengan kata lain, dapat saja WhatsApp forward group. Dapat saja forward lain halnya kita yang dengar ceramah seperti ini dari awal hingga akhir lalu diberi YouTube kalau kita yakin apa yang diceramahkan itu benar silakan forward bila tak forward salah juga bila dalilnya lengkap lalu kita tidak mau berkongsi Sebaliknya, sesuatu yang kita dengar atau yang kita perolehi melalui WhatsApp, sebelum kita pastikan benar atau tidak langsung forward, juga tak boleh. Sebagaimana sesuatu yang kita yakin, pasti benarnya juga salah bila kita tak forward, sebab itu bermakna kita tidak berdakwah. sebabnya hadirin dan hadirat. Tidak masuk syurga tidak mudah. Kita perlu kepada kesabaran. Kita perlu kepada usaha. Mengapa Ustaz tak pernah penat dalam berdakwah? Mengapa Ustaz tak pernah serik walaupun orang tuduh macam-macam? Karena Ustaz yakin. Ustaz tulis apa yang Ustaz yakini. Ustaz sampaikan apa yang Ustaz yakini. Yang penting yakin. Dan ada dalilnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab ketika disampaikan kepadanya berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Umar dengar. berita Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Yang ketika itu tersebar luas berita tentang Rasulullah telah menceraikan istri isteri baginda. Lalu Umar bin Khattab meminta izin untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat penjelasan. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, betulkah Tuhan telah menceraikan istri-istri Tuhan. Betulkah itu yang saya dengar? Baginda menjawab, tidak. Lalu Umar pun bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian beliau dengan suara lantang, melaungkan suara. Di depan pintu masjid. Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Sehubungan dengan peristiwa itu, turunlah ayat tadi. Itu yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Allah menyuruh di dalam ayat di atas, sebagai kesimpulan, Allah menyuruh dalam ayat-ayat di atas agar orang-orang yang beriman menyerahkan atau merujuk perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan orang ramai. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri pihak yang memerintah pihak yang ada otoriti yang tentu lebih mengetahui dan lebih bijaksana di dalam membuat keputusan dan Allah menyamakan sikap orang yang menyebarkan suatu berita yang belum pasti kebenarannya itu sebagai syaitan Allahu akbar orang yang suka menyebarkan forward forward bukan hanya munafik Allah sebut syaitan hanya segolongan kecil sahaja yakni orang yang kuat iman yang dapat terhindar dari berita yang bersifat provokatif tersebut. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita termasuk golongan yang sedikit itu yang tidak mudah cepat percaya kecuali setelah kita pastikan. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu pelajaran tafsir kita pada pagi ini. Kita sambung lagi insya Allah juga tafsir esok kelas duha. Insya Allah. Nah berikut ini Ustaz ingin jawab satu saja pertanyaan, tak banyak. So penanya bawakan atau kirim ustaz satu hadis yang derajatnya sahih menurut Syekh Nasaruddin Al-Albani. Ada yang mengatakan derajatnya hasan yakni kuat. Yaitu tentang tanda-tanda dekat kiamat. بني هاست من أشراط الساعة أن يمر الرجل أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف أرطني Di antara tanda-tanda dekat kiamat, jadi yaitu seseorang yang melalui masjid lalu dia tidak salat dua rakaat. Ayam murah yang lalu masjid lalu dia tidak salat dua rakaat, itu tanda-tanda dekat kiamat, dan yang kedua dia tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal sahaja. Pertanyaan, Pak Ustaz, apakah yang dimaksudkan ya murru? Apa maksudnya ya murru di sini? Bermakna kita harus singgah ke di setiap masjid yang kita jumpai di sepanjang perjalanan kita? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Bagus pertanyaannya. Hadis ini sahih. Terjemahannya tadi, terjemah harfiah. Ingat, kita tidak cukup sekedar terjemah harfiah. Kita juga perlu kepada terjemah maknawiah. Penanya beranggapan setiap kita melalui mana-mana masjid atau surau dalam perjalanan kita, sebanyak itu pulalah kita mesti singgah untuk salat dua rakaat. Apakah itu maksudnya, Pak Ustadz, atau ada makna lain? Nah, setelah Ustadz rujuk, hadis yang sama ditambah dengan hadis-hadis yang lain ustad mampu menjelaskannya sekarang. Yang dimaksudkan dengan melalui masjid bukan maknanya ketika kita melalui bersama dengan kendaraan di jalan raya di kiri kanan ada masjid, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan kata ulama tafsir apabila kita masuk masjid hanya sekedar berlalu masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lain atau datang ke masjid bila ada kematian kita tinggal tengok saja di koridor atau di beranda masjid orang yang salat berjamaah. Maaf, orang yang salat jenazah. Itu yang dimaksudkan. Apalagi Rasul menggunakan ayyamurra ar-rajulu fil masjid. Yamurra fil masjid. Orang itu lalu fi dalam masjid. Fi maknanya di dalam. Maknanya orang itu datang ke masjid seperti umpamanya seseorang yang dalam perjalanan. Terasa letih, ngantuk. Jauh dari RR selanjutnya atau sudah terlepas nampak masjid lalu dia singgah singgah hanya parking di halaman masjid lalu tidur orang itu tuh salah kalau dia tidak buat salat dua rakaat minimal salat tahiyatul masjid itu maksudnya Bukan sekedar lalu di jalan raya, nampak masjid kiri kanan, lalu kita mesti singgah. No, no, no. Apalagi Rasulullah mengisyaratkan, Ya fil masjid. Dia lalu dalam masjid. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah Jumaat. Ada orang yang masuk. terlambat masuk langsung ingin duduk dari atas mimbar Nabi tegur ya fulan sali rakaataini khafifatain eh fulan jangan duduk salat dulu dua rakaat baru duduk salat dulu dua rakaat secara ringan ringan maksudnya setelah takbir langsung baca Fatihah Habis fatihah, rukuk, etidal, sujud. Rakaat kedua juga baca fatihah. Itu maknanya khafifatain. Rakaataini khafifatain. Dua rakaat yang ringan. Padahal orang yang masuk masjid, imam sedang berkhutbah, kan mesti dengar khutbah. Tapi tidak, kata Nabi. Tidak patut kamu langsung duduk. kamu hendaklah buat salat sunat dua rakaat secara ringan. Yang kedua, tanda-tanda dekatnya kiamat. Seseorang tidak memberi salam kecuali terhadap orang yang dia kenal. Hadirin dan hadirat, Rasulullah dalam hadis yang lain menyebut, Beri salamlah kamu kepada sesama muslim. Sama ada dia kau kenal atau engkau tidak kenal. Kita tahu kan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dari caranya, dari pakaiannya. Beri salam, walaupun kita tak kenal dia. Arti ini dan hadirat ini dulu yang Ustaz dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Jumpa lagi esok insya Allah pada waktu yang sama. Sambungan. Tafsir. Seronok sebenarnya bila kita belajar tafsir dan banyak tahu tentang apa yang Allah mau dari kita ingat ayat 36 surat al-ahzab orang beriman di atas muka bumi tidak ada pilihan kecuali patuhi Allah patuhi rasul bila mengaku mukmin mukminah muslim muslimat tapi dalam kehidupan sehari-hari lebih memilih selain pilihan Allah dan Rasul. Orang tersebut kata Allah, bukan kata Abdullah, kata Allah. Orang itu sesat dengan kesesatan yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب ربنا عنا عذاب جهنم ان عذابها كان راما انها ساعة مستقر ومقام ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا Ya Allah, pada pagi ini kami yakin dengan siyakin-yakinnya. Jika kami dalam hidup mentaati Rasul, itu bermakna kami mentaati Engkau, Ya Allah. Sebab Rasul adalah utusan resmi. daripadamu segala yang disampaikan oleh rasul itu adalah arahanmu segala larangan rasul itulah larangan daripadamu dan rasul diutus bukan untuk menjaga umatnya kecuali hanya menyampaikan saja rupanya ya Allah setiap berita yang kami perolehi kami dilarang Langsung menyampaikan pada orang lain, kecuali apabila kami sudah pastikan kebenarannya, sebab apabila kami sebarkan apa yang kami dengar, itu bermakna kami telah mengikuti arahan syaitan. Ya Allah, berilah kami kekuatan iman. Kekuatan dalam beribadat. Sebab kami yakin tanpa hidayah dan taufikmu. Kami tidak akan selamat di dunia. Juga tidak akan selamat di alam barzah dan di alam akhirat. Allahumma dina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa wa Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat dari kalangan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.